Halo semuanya. Sekarang kita akan membacakan zodiak Leo. Iya. Bulan Februari 2022. Oh. Macan ya. Tampangnya singa, hatinya Hello Kitty. Kapas. Oke, sekarang kalau Leo gimana? Kalau untuk ini ya. Untuk karir ya. Karirnya. Wow. Leo karirnya ini yang masih sendiri gitu, yang nggak punya pekerjaan, nggak usah khawatir ya, bisa boleh maksudnya masih aman sih di sini, masih aman, bisa untuk mencari pekerjaan sesuai mimpi kamu gitu, tapi tetap harus usaha persiapkan diri tuh dengan matang, percaya dirinya tuh harus tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang tidak punya pekerjaan, Leo akan mendapatkan suatu pekerjaan entah itu apapun gitu, karena memang semangat Leo untuk mencari cuan ya itu banyak, tahu gesit dia ya. Intinya mah berarti buat Leo di Februari 2022 untuk nyari duit tuh ada aja peluangnya, sih ada aja buat yang masih betul. belum kerja ya. Peluangnya sih ada aja, yang nawarin sih ada aja, tinggal Leonya tuh mau atau enggak. Betul sekali. Jadi sementara okay. Buat yang sudah punya kerjaan gimana? Kalau yang berbisnis di sini sama yang mau usaha, mau apapun itu, ini akan banyak peningkatan gitu, akan banyak pesanan. Masih bagus sih semua mimpi, terus pengen buka ruko baru, jalanin aja gitu. Di sini udah bagus banget. Gitu. Dan kalau yang seorang pekerja gitu, ini sebenarnya lagi banyak banget kerjaannya, tapi untuk meningkatkan perusahaannya. Jadi jangan malas gitu, jangan bete ketika atasan itu ngasih job yang lebih gede gitu, atau kerjaan yang lebih banyak ngebuat kamu pusing. Oh, kerjaan yang lebih banyak buat kamu pusing. Ya. Berarti ini kayak menunjukkan buat Leo di Februari ini bakal nambah tanggung jawab, betul bakal sekali. Banyak kerjaan, bakal nambah kesibukan. Tapi ya, cuannya banyak guys, Leo ya, di bulan Februari. Berarti berbanding lurus sama penghasilannya ya, berarti kerja nambah, penghasilan juga nambah lah ya. Iya kan, betul. Yang kan itu kan sebenarnya kan ya. Betul. Ya sepanjang sekali. Kan penghasilan nambah sih ya udah ambil aja. Mungkin di awal-awal karena kesannya tuh numpuk jadinya si Leo, jadi mungkin agak-agak bete. Karena di awal-awal kesannya numpuk. Cuma pada saat dikerjain satu persatu ternyata ya bisa kok dikerjain kok. Yang penting gitu sih. Oke. Yang penting sama berarti buat teman-temannya Leo nih, berarti agak hati-hati nih bulan Februari kalau Leo tuh lagi tiba-tiba mudah sensian ya, berarti dia lagi banyak kerjaan ya. Iya. Kalau lagi banyak kerjaan ya udah apapun yang Leo lakuin maklumin aja dulu. Betul. Lagi sibuk biasa, orang sibuk tuh suka sensian gitu kan ya. Kemudian buat yang Leo yang single. Yang masih sendiri ya. Aduh, keluar lagi kartu ini, Mr. Fudo. Ayy. Pokoknya bulan Februari. Oke, tidak masalah di bulan ini kalian lebih baik masih jomblo, ya gak sih? Karena banyak hal yang harus kalian kerjakan, ya gak sih? Bener gak sih, Mr. Fudo? Gak usah sedih, gak usah khawatir, gak usah iri kepada teman, tetangga, jangan dilihatin lah kalau sedih. Bahwa jomblo itu asik. Ya, intinya mah buat yang single ya, kalau karena emang lagi banyak dapat tanggung jawab ya, otomatis waktu untuk sedihnya waktu untuk singlenya emang masih single, emang masih waktunya untuk single, karena belum ada waktu di bulan Februari untuk mencari pasangan, mencari gebetan, semacamnya, karena emang walaupun bulan kasih sayang ya, gemes pengennya dapet coklat ya gak sih, cuma kan kasih sayang itu bukan harus dari pacar juga. Wah, ada loh yang pacaran gak ngasih apa-apa. Ih. Oh iya, ada sedih. Banyak sedih banyak, tapi yang single malah banyak yang dikasih gitu ya, kasih sayang kan begitu, yang belum didapat tuh rasanya tuh lebih gimana gitu kan, ya, lebih menantang lebih menarik ya, gitu, lebih gemesin kan. Emang sangat beruntung sekali ya Leo ini. Ya cuma makanya mereka lagi di sini, Leo mungkin emang belum dapat pasangan, belum ada kemungkinan untuk dapat gebetan. Cuma itu sangat wajar karena yang buat lagi inilah lagi fase-fase sibuknya lah. Tenang aja, bulan depan juga dapat. Amin. Bulan depan juga dapat setelah kesibukan selesai. Wow. Ini buat yang udah punya pasangan. Yang udah punya pasangan. Ataupun sudah berkeluarga di sini, ketika si Leo marah gitu sama pasangannya, tolong jangan kabur ya, karena Leo akan mengejar dimanapun kamu berada.
Jadi di sini tuh kayak suatu incaran gitu, kekesalan, ya, kekesalan, terus yang kayak aksi, dia tuh pengen beraksi gitu, bahwa bukan balas dendam juga ya, pengen kayak ngasih suatu pelajaran kepada pasangan gitu, bahwa yang dia lakukan itu salah, sebenarnya hanya kasih info gitu kak, memberitahu gitu, bahwa dia tuh Leo itu kan karakternya pengen disayang ya nggak sih, tapi pasangannya tuh tidak semua pasangan bisa seperti itu gitu, Mr. Fudo. Jadi gimana cara penjelasannya ya, Mr. Fudo? Gimana ya ngomongnya? Jadi gini, Leo itu kemungkinan berarti bulan Februari itu kemungkinan ada agak emosional, ya, emosionalnya agak tinggi. Banget tapi sih. Buat pasangannya Leo jangan kabur. Iya. Kalau kabur dia makin emosional. Baik benar. Dari apakah yang kamu melakukan kesalahan atau enggak. Kalau Leo lagi marah-marah, jangan kabur, hadapin aja, tanya mau kamu gimana. Benar, itu luar gimana. Biasa banget ya, Mr. Fudo. Jadi ya, pendengar yang kabur, baik gitu. Aja. Karena jadi kabur kemana pun dicecer gitu. Jadi pendengar yang baik aja, karena sebagian besar nih hanya buat ini, hanya buat ya pelampiasan emosi saja. Ya, jadi pasangan Leo sabar-sabar kalau kamu jadi pelampiasan emosi pasanganmu. Karena Leo tuh lagi emosi, cuma setelah mendengar jadi pendengar yang baik, nanti Leo ini kok. Leo nanti abis menjadi, abis Leo tuh usai mengutarakan marah-marahnya segala macem, Leo nanti balik lagi nunjukin manjanya lah, sisi manjanya lah, sisi minta diperhatiin yang ke kamu sih. Jadi, pertama buat pasangannya Leo, sabar-sabar aja, gak usah kabur. Pasti dikejar. Sampai dapat. Udah, gitu. Sabar, Leo, sabar. Mendingan dengerin aja, abis denger selesai semua. Gitu ya. Oke, sekian buat Leo untuk Februari 2022. Mari di Fudo. Bisa. Untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.